Seperti diketahui, persaingan dalam daftar top skor Proliga 2024 semakin panas di mana Megawati Hanestri Pertiwi harus turun satu tingkat. Babak final 4 Proliga 2024 putaran I yang digelar di Gor Bung Tomo, Surabaya telah menuntaskan rangkaian laga di hari kedua. Jakarta Bin sebagai salah satu tim yang tampil di hari kedua pada Jumat tanggal 5 Juli kemarin berhasil bangkit dari keterpurukan. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hanestri Pertiwi tersebut tampil solid ketika berjumpa dengan Jakarta Electric PLN. Menghabiskan total durasi selama 86 menit, Jakarta Bin menang atas Yola Yuliana dan kolega straight set 3-0, 25-21, 25-20, 25-23. Ini menjadi kemenangan pertama tim besutan Danai Sriwacara Metakul tersebut di fase final 4 Proliga 2024. Di laga pembuka kemarin, Jakarta Bin harus mengakui keunggulan Jakarta Pertamina Enduro, tim yang selalu mereka kalahkan di fase reguler. Dalam pertandingan ini, Megawati menjelma menjadi tumpuan utama Jakarta Bin dengan keluar sebagai pemain tersubur. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu memberikan kontribusi sebesar 17 poin dalam pertandingan kedua final 4 Proliga 2024. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan laga pembuka di mana Megawati mampu mengemas total 24 angka meski timnya kalah. Dengan tambahan total 17 angka ini, Megawati bertengger di peringkat kelima dalam daftar top skor final 4 Proliga 2024. Pemain berjuluk Megatron itu sudah menorehkan total 41 poin dari dua pertandingan yang sudah dia tuntaskan sejauh ini. Dia terpaut satu angka dari rekan setimnya Karabajuma yang sempat duduk di puncak tabel top skor usai laga hari pertama kemarin. Bajuma harus rela turun dua strip untuk menduduki peringkat keempat usai di laga kedua melawan Electric PLN mengemas 14 poin. Nah, berikut ini adalah top skor final 4 Proliga 2024 kategori putri.